kaum muda atau kaum milenial, dan Bulan Bakti Karang Taruna adalah salah satu media untuk membangun kesadaran, kepedulian, dan juga mendekatkan kaum milenial terhadap kehidupan masyarakat yang berada di pedalaman Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya saat membuka secara resmi Bulan Bakti Karang Taruna tahun 2019 yang dipusatkan di Kampung Rejep Payung, Kemukiman Jamat, Kecamatan Linge, Minggu 31 Maret 2019. Bulan Bakti Karang Taruna menjadi salah satu sarana untuk membangun kesadaran dan juga kepedulian serta mendekatkan kaum milenial dengan kehidupan di pedalaman Aceh. Alhamdulillah tahun ini Dinas Sosial Aceh menggelar BPKT di Kampung Rejep Payung sehingga kita dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita di sini, ujar PLT Gubernur Aceh. Nova juga menghimbau kepada para anggota Karang Taruna untuk memanfaatkan BPKT ini untuk melihat secara real kondisi dan juga dinamika yang terjadi di wilayah pedalaman Aceh. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, PLT Gubernur juga membawa serta belasan kepala satuan kerja perangkat Aceh, mulai dari asisten bidang perekonomian dan juga pembangunan, kepala Bapeda hingga kepala Satpol PP dan WH Aceh turut dalam rombongan PLT Gubernur ke Kemukiman Jamat. Tapi sebelum menuju ke tempat acara Karang Taruna, menempuh perjalanan darat sepanjang 103 km dari pusat kota Takengon, PLT Gubernur dan rombongan sempat singgah sebentar di makam Raja Linge untuk berziarah dan juga meninjau salah satu situs sejarah Aceh itu. Selanjutnya rombongan juga sempat ke rumah Umah Pituruang, Museum Umah Raja Linge, Buntu Linge yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari komplek pemakaman raja. Di lokasi ini PLT disambut oleh Bupati Aceh Tengah, Sabela Abu Bakar, serta disambut dengan upacara adat tepung tawar atau besijuk. Sebelumnya, PLT Gubernur dan juga rombongan juga sempat meninjau lokasi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTPL yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Aceh bekerjasama dengan Disdukcapil Aceh Tengah. Selain perekaman KTPL, Disdukcapil juga melakukan pembuatan kartu keluarga dan juga berbagai dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. PLT Gubernur dan juga rombongan juga sempat meninjau lokasi pelayanan kesehatan bergerak daerah terpencil, perbatasan, dan juga kepulauan atau DTPK yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Aceh bekerjasama dengan Dinkes Aceh Tengah. Selanjutnya, PLT Gubernur juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah Muhammad Aman Ramlan. Rumah layak huni untuk Aman Ramlan dibangun dengan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat yang dikumpulkan oleh pegiat media sosial Edi Fadil melalui program Cat Langit Rumah yang ia gagas, dan ini merupakan rumah yang ke-55 yang dibangun.